Apa tu salah satunya indahnya Malaysia ni apabila kita ada kawan-kawan yang kita kenal luar negara jadi memberi feedback tentang negara kita. Kami pun ada kawan yang berada di Jerman, Zai. Ya, betul. Bersama dengan kita Michael dan juga Husna, YouTuber Malaysia dan Jerman. Hello. Hello kawan-kawan. Ini memang ramai siapa yang tak tahu YouTube channel dia memang tipu lah, Mas. Betul, sebab diorang tertarik dengan bagaimana Husna dan juga Michael ni bila dia borak tu. Yalah, Michael memang fasih berbahasa Malaysia, Michael. Betul, betul tak, Michael? Betul. Tak betul. Okey, inilah kita nak salah cerita, kita tanya Michael lah. Okey. Okey, kita tanya Michael. Michael, sebenarnya macam mana boleh kenal dengan Husna ni? Yalah, Michael dari Jerman, Husna dengarnya daripada Ampang. Macam mana boleh berkenalan? Oh, saya masa kecil-kecil kan, masa remaja-remaja pergi Malaysia, masa tu student exchange. So jadi dia ni sebenarnya kakak saya. Kakak angkat. Kau kakak angkat eh? Oh, kakak angkat. Alalang kakak duduk. Alalang kakak angkat tu, Michael pun ngoraklah. Tak, dia angkat saya sekali. Oh. Okey, jadi bila Michael nak balik ke Jerman, bagaimana Husna tiba-tiba ialah membuat keputusan untuk okey, why not I pergi Jerman juga? Itu satu keputusan yang besar bukan tu. Senang nak buat kan? Oh, sangat besar. Tapi itu adalah satu plan yang terbaik daripada Michael. Sebab saya pun tak tahu nak buat apa after SPM. So memang nak sambung study. So dia pun cucuk jarum lah. Katalah okey, betul you study kat Jerman ni. Jerman education free semua tu kan. So, dia start lah macam dengan dia punya plan-plan dia. Cuba cucuk sana sini. Cucuk sana sini, termasuklah datuk saya. Actually, dia cucuk datuk saya dulu supaya nanti bila bapak saya akan tanya pendapat datuk saya, bapak saya akan setuju. Okey, Michael, itu kita nak tanya. Apakah rahsia you pikat Husna ni? Pikat datuk dia, apa you buat, Michael? Keluar kopi sama-sama ke? Dia memang baik dengan saya, memang suka berborak, suka tanya. So masa tu kita tengah berborak pasal belajar, macam mana belajar dekat Jerman. So ceritalah pasal universiti kan, dan kat sini kan dulu famous kan siapa yang study engineer, memang pergi Jerman lah. So cerita-cerita dengan dia macam kan best kan kalau study kat sana semua ni, kan dia macam oh betul kan best kan. So lama-lama dia pun termakan lah sekali dengan ceritanya. Jadi dia bapak dia tanya, dia okey je. Okay, sebab dia percaya pada Michael lah kan. Yelah. Jadi masa bila sampai di Jerman, macam mana masa mula Husna? Yelah, nak adapt dengan culture di sana. Macam Michael ni kita tengok, dia macam dah tak ada masalah. Dia punya bahasa Malaysia dia pun sedap je kita dengar kan. Macam mana dengan awak nak cakap Jerman ni? Oh, memang dah, masa saya datang tu saya tak tahu cakap Jerman langsung. So memang dia memang masa dah plan-plan tu dia dah ajar-ajar sikit lah Jerman. Tapi cakap bahasa yang normal-normal punya. So bila saya sampai sana memang susah lah dengan culture berbeza, bahasa lagi. Tapi saya rasa yang bagus ni saya, kenapa saya cepat belajar bahasa Jerman, sebab mak bapak dia pun tak tahu cakap English atau bahasa Melayu, of course not. So saya terpaksa juga bercakap bahasa Jerman. Oh, itu cabarannya. Tapi saya tidak pergi ke kelas mana-mana sebab saya tak nak gunakan duit mak bapak saya. Saya kata saya datang sini kan sebab kata free education kan. So memang saya belajar through communication. So jangan tanya saya kenapa tata bahasa dia, grammar dia macam tu. Sebab saya belajar bahasa cakap Jerman ni melalui percakapan. Oh, so Michael bagus. Selling point dia waktu tu adalah German education percuma. Betul. Tu dia senyum. Yes, memang betul. Jadi berjaya. Tapi Zack, macam mana pula Michael belajar bahasa Malaysia ni? Betul. Kan? Masa mula takkan sampai-sampai terus pandai. Takkan dapat kakak angkat yang cantik terus pandai. Dan dengan cerita juga, Muaz. Tadi Michael ada kongsi. Michael dulu bersekolah dekat SMK Taman Kosta tu. So macam mana? Macam mana Michael? Laju macam mana you adapt? Sebab dulu kalau orang, saya memang tak suka kalau orang cakap belakang saya, lepas tu berborak-borak, ketawa-ketawa, tak faham. Lepas tu diorang ni budak perempuan ni suka cakap-cakap, lepas tu tak faham kan. Diorang ketawa-ketawa, saya macam, apa dia nak cakap ni? Tak faham lah. So, ambil buku, cari apa maksud ni, apa maksud tu. So, lama-lama macam faham-faham sikit, faham sikit. Lepas tu kalau orang tengok macam mana orang apa benda jadi, anda nak macam mana orang react kan, kita macam tengok orang, okey orang tu jatuh, kita tahu semua orang ketawa pada muka. Daripada situ kan kita boleh belajar macam apa maksudnya. So daripada situ kita dah tahu kan. Ya,
And then Demi pun memang suka baca, belajar bahasa. So memang dia belajar bahasa Perancis, bahasa Spanish. So bila bahasa Melayu pun, bila dia datang Malaysia pun, dia kata dengan kita orang semua, jangan cakap dengan dia English. Sebab dia nak belajar bahasa Melayu. Cakap dengan bahasa Melayu. And then you rapat dengan my brother kan, adik saya yang masa tu adik saya tak tahu cakap English pun. Dia umur, kita umur 4 tahun. 4 tahun. Ya, so dengan dia lah dia banyak bercakap lah. So kita belajar cakap sama-sama. Ah, betul. Dia pun tengah baru belajar bercakap. Sebab dia memang bercakap lambat. Dia ada delay. Problem kan. Okey. Ini kita nak tanya Husna, izinkan kita tanya Michael lah soalan ni Tempat mana ni pun penonton nak tahu. Tempat mana paling best yang pernah Michael kunjungi dekat Malaysia ni? Kat Malaysia memang Michael suka betul tempat ni. Banyak tempat. Tak tahulah cakap. Saya suka pergi pantai. Malaysia punya pantai best. Especially kalau dekat belah timur, dekat Pulau Redang, Pulau Tioman, Pulau Perhentian, situ-situ kan. Memang pantai yang paling best sekali dekat Malaysia. Tapi hutan negara pun best. Pergi Genting, macam-macam tempat lah tahu nak cakap. Memang betul Malaysia ni indah. Itu semua tempat-tempat yang best. Memang. Tapi macam mana pula Michael dari segi makanan? Makanan kegemaran awak? Sebenarnya itulah dia yang paling best kat Malaysia. Makanan. Makanan buah dia, buah-buahan Malaysia. Tapi nasi lemak kan, coconut rice. Dia makan durian. Durian. Baju dia pun durian. Michael, okey, kita nak tahu lah, takkanlah terus first time jumpa durian boleh makan. Tak boleh. Tak boleh. Saya sebenarnya bila tengok first rasa yang kali pertama durian, rasa macam, oh my god, apa ni? Busuk pula tu. Tapi sebab besar selalunya, bapak Husna ni dia suka beli durian. Dia bawa balik, suka bawa balik dekat kereta dia. So dia letaklah banyak-banyak. So lama-lama dah biasa dengan baunya. Selalu macam bau dekat rumah pun. So jadi lama-lama kita jadi macam terinfluence kan. Kita macam, oh apa, macam best pula tengok orang suka enjoy. And then bila benda tu kan kita connectkan kita punya memory kan. Kita duduk sebelah jalan, dalam gelap, minum air. Orang serve kita makan durian kan. Kita makan-makan dekat tepi jalan, gelap-gelap kereta lalu pun bising kan. Kita makan. Itu jadi kita memory sekali dengan makanan tu kan. So jadi bila kita makan sini, kita ingat tau masa tu. So Man. Jadi... Durian tu tak sedap banyak lah. Dulu tak sedap. Sekarang memang minat. Yes. Sekarang memang sebab memang makan durian tu yang sedapnya adalah makan tepi jalan. Betul. Kalau makan atas meja, makan atas meja jarang sedap. Cik, macam makan durian kan. Okey, tim Borak Kopitiam lepas ni kita boleh bawa Muaz makan durian tepi jalan ni. Alright, cun. Okey, jadi ni kita nak tahu juga Husna, bagaimana dengan anak-anak? Ada 4 orang anak yang comel, yang cantik, yang handsome. Diorang ni macam mana? Fasih tak berbahasa Melayu, bahasa Malaysia ni? Oh, Fasih? Saya boleh cakapkan Fasih. Tapi mereka tidaklah bercakap bahasa Melayu sentiasa. Tapi mereka actually faham. Itu memang so sure. Diorang faham. Cuma diorang tak bercakap. Tapi bila kami balik Malaysia, diorang automatically bercakap bahasa Melayu. So, mereka boleh bercakap bahasa Melayu. Terutama anak sulung saya memang 100% fasih lah bahasa Melayu. Jadi, Tan, Husna, selalunya bila anak sulung ni, bila dah boleh fasih bahasa Melayu, bila balik ke Malaysia ni, kebarangkalian boleh jadi pelakon. Kan? Macam Maya Karin, macam Zahira Mac Wilson. Jadi, adakah anda dah bersedia kalau betul-betul dia membuat keputusan untuk pulang ke Malaysia? Ini pun tak perlu tunggu anak. Michael ni pun kalau balik Malaysia ni habis ni. Saya Remy Isak ni. Tak boleh nak cakap, tak boleh, tak nak ke apa. Tapi kita orang memang tak pernah menghalang lah apa keinginan anak-anak. Tak boleh nak cakap kan. Sebab kita pun tak tahu apa akan jadi. Betul. Tapi menyokong, honestly saya cakap tak ada lah sangat sebenarnya. Tapi kalau dah rezeki diorang kat situ, why not kan. Okay. Baik, Husna ataupun Michael, siapa-siapa boleh jawab ni. Memandangkan you guys duduk dekat Jerman kan. So macam mana Michael dan Husna berdua kenalkan Malaysia di mata mereka? Dia ni kuat patriotik ni. Dia ni memang sangat kuat patriotik. Sebab saya, okay, salah satunya saya ada macam buat organize satu event. Kita orang panggil nama dalam Jerman Malaysian Abend, dia ni Malaysian Night. Saya buat event tu, satu Michael akan buat presentation mengenai Malaysia dan in between tu ada kita orang ada buat menari-menari. Menyanyi lagu-lagu Melayu klasik untuk tunjukkan. Dan kita orang panggil semua orang-orang Jerman datang.
Ataupun di sekolah anak-anak saya, saya mengajar tarian Melayu dengan anak-anak Jerman, sesama pelajar. Atau kita orang masak bagi kat sekolah. Macam kalau ada apa-apa event, kita orang saya mesti akan masak makanan yang yang kena-mengena dengan Malaysia. Just to introduce Malaysia punya makanan. Saya rasa bangga lah bila buat macam something like that. Macam like, saya sangat bangga dengan bangsa, bahasa saya, budaya saya. And orang Jerman pun actually diorang tertarik sebab diorang tak pernah tahu, diorang tak pernah tengok semua-semua tu. So diorang macam rasa, oh, something new. Itu salah satunya lah caranya. Actually banyak lah saya, macam-macam juga lah saya buat. Sebab actually benda tu saya buat untuk mengubat rindu. Rindu Malaysia. Okay, jadi mungkin Michael, satu perkataan yang menggambarkan Malaysia. One word. Satu perkataan menggambarkan Malaysia. Disebut Husna lagi, payahlah. Saya suka kataan hati. Jiwa kan, Good answer. Oh, iyalah. Kenapa hati? Michael? Kenapa hati? Sebab hati itu kan boleh guna banyak dengan banyak kataan yang lain. Macam orang Malaysia, saya rasa memang banyak baik hati, memang berbesar hati, memang hati besar lah kan orang Malaysia. So memang best. Orang Malaysia kan suka senyum. And Malaysia kan tetap terhati-hati kita. Eh, good answer lah Muaz. Kita tak pernah terfikir. Satu perkataan negara kita, hati. Ini budak-budak Taman Kosas ni memang luar biasa. Sangat luar biasa. Baik. Terima kasih Michael dan juga Husna. Kita bagi peluanglah kepada penonton-penonton baru aku petiam kan. Apa last words kepada mereka? Silakan. Okey, seperti anda semua tahu, kami ada mempunyai channel di YouTube nama The Lucas. So di situ kami ada share lah aktiviti keluarga kami, sambil itu dapat belajar juga mengenai info culture dekat Germany dan bagaimana kami hidup antara dua budaya, Jerman dan Malaysia, di negara Jerman. So and sambil itu ada travelling juga. So macam-macam info boleh belajar dalam channel kami. Okay Michael, short one. Jangan lupa subscribe. Alright. Okay. Terima kasih Michael, Husna. Take care. Bye-bye. Wow. Alright. Lepas ni boleh sambung tidur balik. Diorang kat sana pukul 2 tadi. Bangun untuk kita. Yeah. Kan? Thank you so much.